Halo semua, selamat datang kembali di Yerosa Auto Channel. Kali ini saya akan memberikan review tentang showroom-showroom mobil yang terbaru di kota ini. Saya sangat antusias untuk menunjukkan kepada teman-teman semua mobil-mobil yang mereka miliki di sini. Membeli mobil bekas bisa menjadi pilihan yang cerdas asalkan dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Belum memutuskan untuk membeli mobil bekas, penting untuk memeriksa kondisi mobil secara menyeluruh, secara satu persatu, untuk melakukan survei kondisi mobil tersebut. Berikut adalah rekomendasi buat teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Yerosa Auto Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, sudah menonton dan mendengarkan video-video Yerosa. Saya doakan semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, amin, dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusan. Amin. Dan begitu juga owner yang punya showroom ini, semoga rezekinya bertambah, amin, amin, diluaskan segala urusan dan dimudahkan, amin, juga segala cita-citanya. Afi Motor ya? Iya. Bersama Abang Firman. Firman. Gimana kabarnya Bang Firman? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah baik ya. Nah di Bang Firman, nah teman-teman di Bang Firman ini ada beberapa stok yang harganya sangat merekomendasi dan tentunya pun kondisi-kondisi mobilnya sangat pantas dan berkualitas. Disertai juga beliau menjual motor-motor second. Betul. Juga ya. Nah, pantengin terus channelnya, insya Allah bisa menjadi kontribusi buat teman-teman yang cari-cari mobil, baik itu mobil SUV, MPV, dan city car ataupun sedan ya. Betul. Oke, yuk kita mulai Bang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada mobil apa nih Bang? Vitara. Grand Vitara. Grand Vitara. Tahun berapa nih Bang? Tahun 2007. Tahun GLX. 2007. Tipe GLX. GLX. Bertransmisi manual. Matic. Oh, Matic. Oke. Okay. Tahun 2007 bertransmisi otomatis. Tipe GLX. Ya. Platnya plat A daerah mana nih? Plat A Tangerang Kabupaten. Tangerang Kabupaten. Cukup sekitarnya ya. Berplat ganjil teman-teman, untuk pajaknya di bulan 3 bulan Maret. Mepet ya. Mepet. Kilometernya berapa nih Bang? 129.000. 120.000-an. Tuh teman-teman, untuk kondisinya masih cukup layak, masih cukup bagus. Saya bacain kondisi bodi masih mulus, ban-ban masih cukup tebal. Dan tentunya aman, nggak bakal selaka, aman ya, nggak bakal banjir juga, aman ya. Nah, aman, terkendali dan atas nama perorangan ya. Nama perorangan. Harganya berapa Bang Firman? Harganya saya buka di 79 juta. 79 juta. Ya. Oh luar biasa ya. Kondisi matic segala macamnya aman semua, aman semua. Kayak kaki juga aman ya, aman. Cuman kalah di pajak doang mepet ya. Kalah di pajak aja mepet. Oke, tuh teman-teman, harga yang ditawarkan 79 juta, masih nego ya tentunya. Masih bisa nego tentunya. Oke, tuh teman-teman, 79 juta yang ditawarkan masih bisa nego. Kalau 70 boleh nggak Bang? Kalau 70 belum kayaknya. Belum ya. Pedagang terakhir, tawaran pedagang kita ini 75. Oh, 75. Benar tuh Bang? Iya. Penawaran terakhir 75. Penawaran terakhir 75, pajak dipanjangin. Pajak dipanjangin. Itu pedagang yang itu nawar. Pedagang nawar. Penawaran dari sesama pedagang ya. Iya, betul. Sudah diangkat 75 juta. Iya. Dengan kondisi minta dipanjangin. Iya. Abang buka 79 juta masih bisa nego. Nego. Oke. Nah, ini 79 juta dengan kondisi seperti ini ya. Iya. Oh, teman-teman masih bisa nego. Masih bisa nego, tinggal teman-teman langsung japri Bang Firman. Sebelumnya lagi, nomor telepon beserta alamat Rafi Motor. Jalan Trancaiyo, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, di okay. Nomor WhatsApp 0896-544-72717. Oke, tersambung via WhatsApp ya Bang ya. Siap. Nah, teman-teman, nomor teleponnya Bang Firman ada di atas. Untuk alamat ada di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang benar-benar menginginkan mobil ini, bisa langsung menghubungi beliau. 79 juta dibuka, masih bisa nego. Masih bisa nego. Luar biasa. Dan selanjutnya nih, ada mobil apa nih Bang? Vios. Vios. Toyota Vios. Toyota Vios. Tapi bukan mantan ya? Asli. Asli ya? Asli perorangan. Tahun berapa nih Bang? Tahun 2003, Vios G manual. Vios G manual.
Vios G manual ya teman-teman, kalau mantan nggak ada yang G, pasti E, rata-rata gitu. Vios G manual tahun 2003, di mana pajaknya berplat ganjil teman-teman, untuk alamat SNK di daerah Tangerang Selatan ya. Kilometernya berapa bang? Kilometernya 200 ribuan. 200 ribuan, wajar ya, ya. Tahun 2003, udah wajar. Udah ada sekitaran 15 tahun, 15 tahunan, ya. Hampir kurang lebih. Kondisi saya bacain masih cukup bagus, ban-ban masih sangat tebal, body-body masih mulus, lampu masih lumayan, mesin aman bang? Aman. Mesin aman, nggak ada yang rembes? Aman. Oke, kering semuanya ya, kayak kaki aman? Masih aman. Dingin juga ya? Dingin. Waduh, tuh teman-teman untuk kondisi sudah kita bacain. Harga yang dijual berapa bang? Kita buka di 47 juta. 47 juta. Kondisi pajak apa adanya. Pajaknya bulan Agustus? Iya. Oh, masih hidup? Lewat berapa kali bang? Lewat dari 2019. 2019. Harga yang ditawarkan sekitar 47. Iya. Tapi masih bisa nego? Nego. Wajib nego. Nah, wajib nego. Bang, 40 boleh gak bang? Kalau 40 belum bang. Belum? Iya. Oke. Kalau 40 belum. Ya paling kita di 45. 45-an. Lihat mobilnya. Tapi lihat mobilnya ya. Benar. Bawa mekanik ya boleh bang ya? Boleh. Tuh teman-teman. Silahkan. Harga ditawarkan 45 juta. Murah banget ya. Tahun 2003 dengan kondisi mesin-mesin enak. AC masih dingin. Kaki-kaki juga masih aman. Ya. Hanya PR-nya di pajak. Iya betul. Untuk pajak kira-kira berapa bang? Pajak estimasi habis berapa? Estimasi pajak, pajaknya 1.200.000 ya. 1,2 dikali 4. 4 ya. Berarti sekitar 5 juta. 5 jutaan ya. Ya lebihlah 6 atau 7-an ya, yang lebih ya. Tuh teman-teman sudah mendapatkan estimasi pajak. Dan ini atas nama perorangan tentunya ya. Perorangan. Baik, selanjutnya nih bang. Ini ada mobil Toyota Corona Absolute. Corona Absolute. Tahun berapa nih bang? Tahun 96. Tahun 96. Waduh, kondisi masih bagus ya. Kondisi masih layak pakai. Masih layak pakai ya. Siap pakai. Untuk kropos-kroposnya bang? Kropos nggak ada. Nggak ada sama sekali? Oh iya? Nggak ada sama. Tahun 96 ada yang kropos bang? Nggak ada. Wih, bener langka loh. Nggak ada yang kropos. Tahun 96 Toyota Absolute. Interior masih original. Interiornya. Interior masih original. Oh. Mesin-mesin sehat bang? Mesin sehat, AC dingin. AC dingin, kaki aman? Aman. Nggak ada yang rembes sama sekali mesinnya? Oh. Ya tuh teman-teman, untuk kondisi saya pastikan secara body masih cukup layak. Paling sedikit benah-benah lah. Iya. Wajar untuk tahun mobil 96. Tua, betul, tahun 96. Plat ganjil untuk alamat SNK di daerah Bekasi ya? Bekasi. Oke. Dan pajaknya di bulan Desember. Ini apa mati nih bang? Hah? Ini apa mati nih bang? Apanya? Pajaknya hidup atau mati? Ini pajaknya mati dari 2015. 2015 berarti sekitar 8 tahun. 8 tahunan. 1 tahunnya berapa bang pajaknya bang? Estimasi pajak saya sudah cek itu sekitar 8 jutaan. 8 juta. 8 juta. Sudah hidup tuh. Sudah cek. Sudah ya. Panjang tuh. Ya. Oh, atas nama perorangan nih bang. Ya. Kilometernya berapa bang? Kilometer 200 ribuan. 200 ribuan. Masih cukup rekomendasi tahun 96. Ya. Kondisinya bagus, garing. PR-nya cuma di pajak. Harga yang ditawarkan berapa bang? Harga yang ditawarkan kita buka di 31. 31 juta. Ya. Oh. Terakhir penawaran ada bang? Terakhir penawaran 27. 27 juta. Oh, penawaran. Dengan kondisi begini. Iya, betul. Oh. Abang minta 31. Iya. Habisnya berapa? Habisnya. Kita habisin paling di 30 kurang dikit lah. 30 kurang dikit. Ya. Tuh, teman-teman, 30 kurang dikit dikasih. Insyaallah kalau mesin, AC, kaki-kaki dan ban-ban masih tebal, body-body masih cukup lumayan ya. Kondisi masih bagus, luar biasa ya. Bagus rekomendasi secara kondisi dan secara harga. Baik bang, selanjutnya bang. Ayo. Nah ini ada mobil Innova. Toyota Innova. Innova tipe apa nih bang? V. Tipe V. Tipe V. Manual Matic. 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 Ini Innova V Matic. Platnya plat A Tangerang apa Serang? A Tangerang. Tangerang. Pajaknya di bulan Mei. Di bulan 5. Di bulan Mei 2023 hidup ya? Hidup. Hidup. Plat genap ya teman-teman. Kilometer berapa bang? Berapa? Kilometernya berapa? Kilometernya 200 ribuan. 200 ribuan ya. Harga yang ditawarkan berapa bang? Harga yang ditawarkan 113. 113? Iya. Pajaknya hidup ya bang ya? Hidup. 113 masih bisa nego bang? Wajib. Wajib nego.
Tuh teman-teman, Innova V tahun 2007 bertransmisi otomatis. Harga yang ditawarkan masih sangat miring, 113. Masih bisa nego, masih bisa. Dan diwajibkan nego ya. Wajib. Wajibkan nego. Waduh, luar biasa lu sama Bang Firman. Harga yang ditawarkan enggak tinggi dan di situ pun masih bisa dinegoin ya, Bang ya. Iya, Bang. Oke, penawaran terakhir berapa, Bang? Penawaran terakhir itu pedagang 103 sampai 105. 103 sampai 105. Iya. Harga ditawar, harga netnya berapa, Bang, kira-kira, Bang? Harga netnya paling 110 sambil lihat mobil lah. Oh, iya tuh luar biasa ya. Masih sangat kena harganya. Pedagang sendiri aja udah nawar 103 sampai 105 kurang lebih. Wow, luar biasa. Kondisi saya bacain, bodi-bodi masih mulus, ban-ban masih cukup tebal, sekitar 70%-an. Mesinnya nggak ada masalah, Bang? Nggak ada masalah. Kaki-kaki aman? Aman. Mesin nggak ada yang rembes? Matic. Matic-nya responsif ya. Tuh, teman-teman ya, insya Allah mobil yang dijual di sini sama Bang Firman secara kualitas sudah cukup pantas ya, Bang? Alhamdulillah. Ya? Oke. Yuk, selanjutnya, Bang. Kita ada satu lagi nih, Bang. Iya. Oke, selanjutnya nih, Bang. Ada mobil FPV ya, Bang, ya? Iya. Tahun berapa nih, Bang? GX 2010 transmisi manual. GX 2010 transmisi manual. Untuk platnya ganjil, teman-teman, SNK daerah Tangerang Selatan juga ya, Bang. Betul. Ya. Dan pajaknya di bulan Maret nih, Bang. Pajaknya itu untuk sementara pajaknya 2021. 2021. Ya, 2024 ya. Betul. Oke, berarti sekitar 2 tahunan ya. 3 tahunan, 3 tahun panjang. 3 tahun panjang. Kilometernya berapa nih, Bang? Kilometernya itu 200 ribuan. 200 ribuan. Bertransmisi manual atas nama perorangan. Pajaknya masih 3 tahun lagi PR-nya. Plat ganjil, teman-teman. Untuk kondisi secara overall gimana, Bang? Ada masalah nggak, Bang? Nggak ada. Aman mesin? Kondisi aman semua. Nggak ada ngeropos juga. Banjir bebas tabrak. Bebas banjir bebas tabrak ya. AC dingin. Okay. Mesin oke. Okay. Nah, harganya berapa nih, Bang? Harganya kita kalau keadaan pajak apa adanya ya. Kalau pajak apa adanya ya paling kita buka harga di 77 juta. Masih bisa nego. Masih bisa nego. 77. Bang, kira-kira nih, Bang, dan pajaknya 3 tahunan nih, Bang. Pajaknya berapa tahun tuh, Bang? Ini pajaknya udah dihitungin sih habis 6 juta setengah. 6.500. Oh, 6.500. Berarti kalau harga 77 tambah 6,5. Kadang belum nego ya. Iya. Dihabisin berapa, Bang, kira-kira, Bang? Kalau keadaan begitu paling dihabisin kita 75. 75. 75 tambah pajaknya 6,5-an. Iya. 6,5-an berarti sekitar 81,5. Ya, teman-teman. Tahun 2010 tipe GX bertransmisi manual. Teman-teman ada penawaran, ajuin aja langsung ke Bang Firman ya. Betul. Oke, baik, selanjutnya, Bang. Nah, ini kita ada mobil Avanza G. Tipe G ya? Tipe G. Tipe G, bertransmisi manual ya? Manual. Manual, berplat genap, teman-teman, untuk pajaknya di bulan Juni 2023. 23. 2023. Alamat SNK di daerah Tangerang Kabupaten ya, Kelapa 2 ya. Kilometernya berapa, Bang? Kilometer 117. 100 ribuan, tahun 2011 ya? Iya, betul. Oke, saya bacain, teman-teman, untuk ban-ban masih sangat tebal, peleknya bagus, body-bodinya pun masih sangat mulus, dan hampir rata-rata masih orisinil ya? Hampir rata-rata betul, masih ngaleng blank. Masih ngaleng ya? Kalau kata kita mah ya. Benar, benar. Full set nggak nih, Bang? Full set. Full set juga? Ya. Buku servis ada? Ada. Oh, buku servis ada, kunci cadangan tersedia. Ada. Waduh, luar biasa. Manual book juga ada. Manual book juga ada. Servisnya ini servis rekor terakhir di 56.000 kalau nggak salah. 56.000. Ya. Oh, tangan pertama dari baru kali ya, Bang? Oh, ini itu tangan kedua. Oh, tangan kedua. Kedua. Oh. Tapi memang secara kondisi overall masih sangat layak banget ya. Layak banget. Istimewa loh, teman-teman. Siap gas ya. Oke, harga ditawarkan berapa, Bang? Harga yang ditawarkan kita ini 100 juta. 102 juta. Masih 100 juta. Ya, masih bisa nego, Bang. Masih bisa nego. Wow, 2011 ditawarkan 100 juta, pajaknya di bulan Juni 2023 sama perorangan. Terakhir penawaran berapa, Bang? Terakhir penawaran pedagang nawar ke kita itu 91. 91. Oh, pedagang ya? Pedagang. Rata-rata yang beli pedagang ya, Bang ya? Kebanyakan. Kebanyakan pedagang kalau semua. Kalau ada pesanan gitu. Oh, iya iya iya. Paling pembeli jarang ya. Apa? Pembeli juga ada tapi nggak ada. Terlalu.
beli juga. Tapi lebih agresif pedagang ya, Bang? Lebih ke pedagang. Lebih ke pedagang. Banyaknya. Banyaknya ke pedagang. Lebih gitu, ke pedagang ya. Ini kemarin terakhir ditawar 91 sampai 95 ya? Sampai 93. Sampai 93. Oh, 91 sampai 93. Iya. Luar biasa. Nah, kira-kira netnya berapa nih, Bang Firman? Kalau kita bicara net paling di 98 ya, Bang. 98 masih bisa. 98. Oh, goyang-goyang dikit bisa kali. Ah, tenang aja. Yang penting udah lihat mobilnya. Oke, lihat mobil, ngobrol langsung ya. Ya, test drive juga. Harganya kalau menurut saya sih masih sangat merekomendasi ya. Tahun 2011, teman-teman boleh cek harga pasaran dan marketplace. Harga yang ditawarkan masih jauh di bawah harga pasaran saat ini ya. Betul. Luar biasa. Pokoknya di Bang Firman, teman-teman langsung hubungin saja sebelum kehabisan ya, Bang. Betul. Harganya benar-benar merekomendasi. Oke, ada lagi, Bang? Di bengkel 1, di bengkel 1, di bengkel 2. Iya, oh, di luar. Lagi di Sol. Nah, teman-teman kalau misalkan nelpon Abang mau pesan mobil bisa, Bang ya? Bisa. Dilayanin ya, Bang ya? Dilayani. Mau pesan apa aja bisa ya? Bisa. Baik itu cash ataupun kredit ya, Bang? Bisa. Dan juga untuk tukar tambah juga bisa ya, Bang? Boleh. Ya? Tuh. Buat teman-teman yang mau beli mobil di sini, banyak pilihan, bisa cash atau kredit atau tukar tambah trade-in ya. Dan juga melayani kredit syariah ya, Bang? Iya, kredit syariah melayani. Rata-rata yang beli di sini pedagang ya, Bang? Pedagang. Tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang mau beli mobil disamain harganya ya. Iya. Gitu. Disamain, yang penting ada lebihnya ya, Bang ya. Betul. Oke, ada yang mau ditanyain kira-kira, Bang? Mau disampaikan sama penonton kita? Mau disampaikan ya, terutama ya terima kasih buat Bang Deddy sudah review di tempat kita di Rapi Motor. Oke. Ya. Untuk ya apa? Untuk para YouTuber, jangan lupa subscribe, dukung terus channel Derosa. Oke. Dukung terus, subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih. Oke. Oke. Salam sehat selalu untuk Bang Deddy dan rekan-rekan se-Indonesia. Podcast se-Indonesia. Amin. Nah, teman-teman, berikut tadi yang telah kami sampaikan bersama Bang Firman. Apabila ada kekurangan dari segi kata-kata maupun dari segi tampilan ya, Bang ya. Betul. Kita berdua mohon maklum dan mohon dimaafkan ya, Bang. Iya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sukses. Derosa Auto.